Oh shit! Going! Check on! Check on! Check on! What up, YouTube? Hey gang, assalamualaikum dan selamat petang. Nak pergi jumpa Makcik Yuria. Kata nak pergi mana? Cakap lah nak pergi jumpa Makcik Yuria. Nabil, please drive us to there. Yuria mana? Okay gang, kita orang nak pergi ke satu tempat dipanggil Putu Bambu Makcik Yuria. Putu Bambu Yuria, sebenarnya makcik dia punya nama. Jalan agak jam. Jalan agak jam. Tengok gang. Game not wrong. Item pada hujung minggu. Common sense. Nampak kereta dia. Haa, tak ada. Haa, kena beratur. Memang lah, kena beratur. Memang ramai. Bau dia. Kalau tak, dulu tak ada parking. Lagi ada parking. The smell. Bau dia. Ini bau asap. Lori. Kalau tu pasal keluar, dia tengah bil. Nak cok tempat beratur. Tengok. Kita kat mana sekarang? Siapa kata keria tak apa, bayar dia kena bergantung. Sini pun kena bergantung. Hari ni hari cuti lain. Tapi bagi dia pun waktu kerja. Tak tahu kenapa orang sini tak reti pagi. Aku still yang ramai-ramai ni adalah orang lokal. Aku rasa dia adalah orang luar daripada Johor. Cek, aku ingat nak makan bungkus. Punya ramai. Ni lokal. Dia penduduk tempatan kat sini. Masa aku kecil, aku sekolah kat sebelah sini. Dulu tempatnya kecil je. Ada jual patung askar mainan kat depan kedai dia. Aku beli. Tapi itu cerita lama, tahun 2000. Aku ada tempat luar masa. Diorang on the way nak balik. Dah dapat hasil habuan kita orang. Walaupun beratur panjang, sempat juga interview akak kat counter. Okay, ni hasil habuan kita orang. 6 pack semuanya, RM21. Segar daripada periuk dia tu. Dia terus angkat, terus bungkus, terus bagi kat kita orang. Rasa dia macam mana? Kat rumah nanti kita orang minta review daripada anak-anak buah aku. Item selalunya dia jam. Walaupun pakai kecil, banyak kenangan-kenangan manis aku. Contohnya dekat belakang eh, belakang tempat Putu Bambu Yuria tu adalah balai polis lama. Dia sangat lama. Dia ada sebelum aku lahir lagi. Sebelum Nabi lahir lagi. Masa kita orang dah ada dekat dalam dunia ni, dia orang nak pindah balai polis baru. So balai polis lama ni, dia jadilah balai polis lama. Kita tahu apa balai polis buat. Bukit Kepo. Macam balai polis Bukit Kepo. Dia lama lah. Dalam tu ada lokap. Dulu kita orang kecil-kecil ingat main dalam. Memang main kat dalam tu. Sampai tunggu bas apa semua kan. Dalam dia ada lokap. Tapi bahaya dalam tu. Keras. Keras sebab dia batu. Kau anu kamera ada mati untuk depan. Macam apa? Mati. Dia bagi besar dia punya view. Dia bawa angkat dapat dia view. Rasanya macam tak masak lagi. Kat ni macam ni. Ya. Separa masak. Dia kalau masak pun tak. Dia nak ni kelapa dia. Dia pernah kelapa lah sebulan RM9,000. RM9,000. Kelapa. Kelapa muda. Kelapa sahaja. Worth it. Berbaloi untuk ditunggu. Kan dia boleh kedai pak. Ha, dekat jalan luang kan dia batu. Luang. Tu lah yang ambil jalan ni. Yang pergi ambil apa ni. Dalam masa kurang lebih 10 minit. Dah habis. Serius. Habis. Sebab panas. Going back home. Agak ribut sekarang. Kecoh-kecoh. Sebab kita orang nak balik. Hari ini cuma pergi Putu Bambu Yuria. Dan selebihnya kita pergi berkemas rumah. Sebab tadi aku cakap nak balik kan. Dekat 30 minit. Tak balik-balik lagi. Ini tak. Ini video. Ini video.
Gambar. Mana ayah tak payahlah pegang. Eh, aman. Tepi dah tangan tu kan tak nampak. Alah, dah sampai pendek sini lah. Tengah. Depan. Dah. Tak ada plan ke? Tak ada plan ke? Kau nak wireless, satu ada wireless. Yang, don't ask me why I'm wearing this. Sepatutnya kita orang gerak tadi 30 minit yang lepas. Sebab ada kekangan-kekangan yang orang belakang juga ada keluar. Dan macam-macam lagi. Lebaran kita susah nak bergerak. I think we are going right now. So, this vlog ends. Bye. Okay gang, petang pagi pukul 9.51. Aku ingat vlog dah habis, tapi rasa macam kena sambung ni. Sebab the whole journey will take the whole night. So bernada rasa cinta dan kadang cinta kini tinggal kenangan. Yang ku lupakan semua tentang dirimu. Namun tak lagi kau seperti dirimu. Oh, bintangku. Okay, tak gerak. Katanya selagi satu kereta sudah sampai teruk. And now it's time to move on. Boleh lah, dia orang yang gerak awal tu, dia orang tak lapor. Tak lapor, kan? Eh, macam pelik. Okay lah,